pagi Minggu, pemandangan yang mengasihkan di objek wisata Pantai Purus Padang. Karena 300 siswa-siswi Pradikta Kota Padang latihan fisik di bibir Pantai Purus tersebut. Bagi kelompok siswi perempuan, berlari diiringi deburan ombak besar di bibir objek wisata terindah itu. Pemandangan yang mengasihkan dan siswa lelaki latihan fisik melawan terjangan ombak. Latihan fisik bagi siswa Pradipta dilakukan setiap pagi, sebut pelatih Agus. Ya, kalau pendidikannya seperti inilah Pak, ya. Olahraga fisiknya dibentuk dari segi karakternya. Oh gitu, ya. Diwajibkan gitu Pak, seperti itu? Iya, karakternya harus dibentuk. Jadi nanti suatu saat kan kalau dia sudah menjadi orang negara, jadi fisiknya sudah bagus. Terima kasih Pak. Ini muridnya dari mana aja, siswanya dari mana aja Pak? Siapa? Siswanya dari luar kota ada, dari luar provinsi ada. Luar kota, luar provinsi ada. Kali berapa latihan seperti ini Pak? Latihannya tiap hari Pak. Tiap hari? Tiap hari? Tiap hari, pagi. Tiap pagi. Selain di sini gimana ada lagi? Kadang kita latihan di Gor Haji Agus Salim, kadang ada latihannya di seperti di Gunung Padang. Oh gitu. Nama instruktur siapa? Instruktur apa namanya? Oh. Nama saya Agus Hari Kusuma, bisa dipanggil Coach Agus. Iya, sebagai apa namanya? Apanya, Pak? Sebagai coach atau pembimbing? Pembimbing. Ya, pelatih. Pelatih. Yeah.